Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini akan membahas mengenai arti mimpi hewan sebagai pertanda datangnya rezeki menurut Kitab Primbon Tafsir Mimpi. Mimpi yang sering kita alami di waktu malam hari, seringkali menjadi pertanda dari alam semesta mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi kepada kita. Mimpi yang akan kita bahas kali ini, secara khusus adalah mimpi yang membawa rezeki, yaitu arti mimpi hewan sebagai pertanda datangnya rezeki. Arti mimpi hewan sebagai tanda datangnya rezeki yang pertama berasal dari mimpi ikan. Arti mimpi ikan sebagai mimpi yang membawa rezeki, adalah mimpi menangkap ikan terutama yang memiliki sisik. Jika Anda bermimpi seperti itu, maka dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki, semakin banyak dan besar ukurannya, maka semakin banyak pula rezeki yang akan didapat. Kemudian jika Anda mimpi memakan ikan mas atau membeli ikan mas, maka artinya, dalam waktu dekat, Anda akan ketiban rezeki nomplok, entah dari usaha atau pekerjaan, juga dari hal yang lainnya. Jika Anda bermimpi menangkap ikan di air yang jernih, maka memiliki makna, bahwa segala usaha dan pekerjaan yang sedang Anda tekuni, akan segera membuahkan hasil. Jika semalam Anda bermimpi melihat ikan mas, maka maknanya jika Anda seorang lajang, kelak akan bisa kaya setelah menikah, dan jika Anda seorang pekerja, maka dalam usaha akan semakin lancar dan sukses. Jika Anda bermimpi digigit ikan apa saja, maka maknanya sangat bagus sekali, yaitu sebagai tanda akan datangnya keberhasilan dan kesuksesan besar dari pekerjaan atau bisnis yang sedang dijalani. Selanjutnya, jika bermimpi melihat ikan yang sangat banyak, artinya dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki yang juga sangat banyak, oleh sebab itu harus tetap giat bekerja dan berdoa agar menjadi nyata. Namun jika di dalam mimpi Anda melihat ikan yang sangat besar ukurannya, maka artinya akan ada peningkatan dalam keuangan Anda, terutama datang dari segi pekerjaan. Arti mimpi menjaring dan memancing ikan bersisik, memiliki makna yang sama dengan mimpi menangkap ikan bersisik, yaitu tanda akan datangnya rezeki. Kemudian bermimpi dikejar oleh ikan paus, maka artinya jika Anda benar-benar tekun dan bekerja keras, maka pekerjaan atau usaha apapun yang sedang dikerjakan akan membuahkan sukses. Kemudian mimpi ikan yang terakhir sebagai pertanda datangnya rezeki, adalah bermimpi menangkap ikan gabus atau ikan lele, di mana artinya Anda akan mendapatkan rezeki, namun sayangnya akan cepat habis. Arti mimpi hewan sebagai pertanda datangnya rezeki yang kedua, berasal dari mimpi tentang lebah. Mimpi lebah yang membawa rezeki urutan pertama, adalah mimpi melihat lebah madu. Mimpi ini memiliki makna bahwa akan terjadi sesuatu yang baik, yang bisa membuat Anda bahagia. Kemudian jika Anda bermimpi disengat oleh lebah, maka Anda akan mendapatkan kemujuran serta keuntungan dari berbagai hal dan kegiatan yang Anda lakukan. Kemudian jika Anda bermimpi dikejar oleh lebah, maka maknanya adalah bahwa Anda akan diikuti oleh keberuntungan dimanapun berada. Selanjutnya jika Anda bermimpi didatangi oleh lebah, maka artinya Anda akan mendapatkan tawaran dari orang lain yang bisa sangat menguntungkan Anda, bahkan, bisa menambah pundi uang Anda. Yang terakhir, jika Anda bermimpi mengambil atau menjual madu lebah, maka artinya Anda akan berpeluang untuk menjadi populer, disegani dan dihormati. Arti mimpi hewan sebagai pertanda datangnya rezeki yang ketiga, berasal dari mimpi tentang kucing. Jika Anda mengalami mimpi yang cukup aneh tentang kucing, yaitu melihat anggota keluarga yang tiba-tiba berubah menjadi kucing, artinya dalam waktu dekat, Anda akan mendapatkan rezeki besar.
Kemudian jika di dalam mimpi tersebut Anda sedang memberi makan atau minum pada seekor kucing, maka maknanya akan ada sebuah kabar baik yang mungkin bisa mendatangkan rezeki bagi Anda. Lalu jika Anda bermimpi sedang mengelus atau membelai seekor kucing, maka maknanya adalah Anda mulai disukai dan disayang oleh banyak orang. Jika di dalam mimpi Anda sedang melihat kucing tertidur pulas, maka hal itu merupakan pertanda baik, artinya dalam waktu dekat, Anda akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Namun jika kucing tersebut tidur di pangkuan Anda, maka rezeki yang datang berupa terselesaikannya salah satu masalah kehidupan Anda dengan baik. Selanjutnya jika Anda semalam bermimpi melihat kucing yang sedang makan, maka dalam waktu dekat akan ada rezeki nomplok atau akan ada harapan Anda yang terwujud. Lalu jika bermimpi seekor kucing yang kemudian berubah menjadi singa, macan, atau hewan lain yang lebih besar, maka maknanya bahwa Anda akan menjadi orang besar atau berkedudukan dan akan dihormati oleh banyak orang. Jika dalam mimpi tersebut Anda melihat kucing membunuh ular, maka artinya akan ada bantuan dari seseorang untuk menyelesaikan masalah Anda. Jika mimpi melihat kucing yang melahirkan, maka artinya akan ada nasib baik atau keberuntungan yang sedang datang kepada Anda dan keluarga. Selanjutnya jika Anda mimpi didatangi kucing, maka artinya Anda semakin populer dan disukai oleh banyak orang. Hal ini juga sangat berpeluang akan membawa peningkatan dalam kerezekian. Kemudian jika Anda bermimpi melihat kucing terbang atau kucing yang tersenyum, maka maknanya pintu gerbang sukses semakin terbuka dalam hal karir dan asmara. Jika Anda juga bermimpi digigit oleh seekor kucing berwarna putih, maka rencana dan cita-cita Anda akan segera terwujud dengan lancar. Selain itu, mimpi tersebut juga merupakan simbol keberuntungan. Mimpi hewan sebagai pertanda datangnya rezeki yang keempat adalah mimpi ular. Tafsir mimpi ular yang membawa rezeki yang pertama adalah bermimpi melihat ular yang sedang bertarung, maka artinya, kerezekian Anda akan berupa kesembuhan dari penyakit yang sedang diderita. Kemudian jika Anda bermimpi mendapatkan batu mustika yang keluar dari seekor ular, maka artinya, suatu saat Anda akan mampu menjadi orang yang berlimpah dengan harta dan kekayaan. Jika bermimpi melihat ular berubah menjadi naga, maka kerezekian akan datang dalam wujud pertolongan atau bantuan dari orang yang terpandang. Kemudian yang paling umum atau sering dialami adalah mimpi digigit ular. Bagi Anda yang belum berpasangan, maka kerezekian Anda akan datang berupa jodoh, sedang bagi yang sudah punya pasangan, maka rezekinya berupa keharmonisan dan kebahagiaan. Selanjutnya jika Anda bermimpi melihat kulit ular, maka maknanya adalah, akan ada keberuntungan yang datang kepada Anda. Jika Anda semalam bermimpi melihat ular yang kulitnya mengkilap atau menyilaukan, maka tandanya Anda akan memperoleh rezeki yang berupa uang atau materi. Mimpi hewan sebagai pertanda datangnya rezeki yang kelima adalah mimpi burung. Mimpi burung yang membawa rezeki yang pertama adalah bermimpi melihat burung merpati bertelur. Jika Anda mengalami mimpi seperti ini, artinya, dalam waktu dekat akan kejatuhan rezeki nomplok. Jika Anda bermimpi melihat burung merpati sedang kawin, maka kerezekian Anda ditafsirkan akan datang dalam bentuk keberuntungan dalam hubungan asmara dan rumah tangga. Selanjutnya jika bermimpi mendapatkan burung merpati, maka maknanya Anda akan segera mendapatkan jodoh atau pacar yang baru. Lalu jika bermimpi seekor burung merpati masuk ke dalam rumah, maka maknanya keluarga Anda akan memperoleh rezeki yang lumayan besar. Jika tadi malam Anda bermimpi melihat burung apapun yang sedang terbang, maka maknanya, Anda akan terjaga kesehatannya dengan baik dan juga lancar dalam mencari rezekinya. Kemudian jika bermimpi menangkap seekor burung merak, maka adalah suatu pertanda bahwa Anda akan memperoleh kemuliaan dan rezeki yang berlimpah.
Lalu jika di dalam mimpi Anda melihat burung berwarna hijau, maka artinya, Anda akan mendapatkan belas kasihan dan kebaikan dari seseorang. Jika Anda bermimpi menaiki burung elang yang sedang terbang, maka maknanya, Anda akan melalui perjalanan dan pengorbanan yang besar, di mana kekayaan dan kemakmuran akan menjadi hasil akhirnya. Dan jika dalam mimpi tersebut ada seekor burung elang yang datang dengan membawa sesuatu di paruhnya, maka artinya, Anda akan menjadi orang yang berkecukupan seumur hidup. Jika bermimpi melihat burung elang yang bertengger di tempat tinggi, maka tafsirnya, Anda akan memperoleh jabatan dan kedudukan yang tinggi atau penting. Arti mimpi hewan sebagai pertanda datangnya rezeki yang terakhir, merupakan gabungan dari berbagai macam hewan. Jika Anda bermimpi melihat kijang, tafsirnya adalah Anda akan memperoleh rezeki dalam hal jodoh, yaitu Anda akan berhasil mendapatkan seseorang yang menjadi idaman Anda selama ini. Kemudian jika Anda bermimpi melihat kuda, maka artinya, Anda akan berhasil mendapatkan sesuatu yang menjadi target Anda dan berhasil mengalahkan musuh-musuh Anda. Selanjutnya jika Anda bermimpi melihat banyak jangkrik, maka maknanya adalah, Anda akan bernasib baik dalam waktu dekat, dan hal itu akan menular kepada orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda mimpi melihat kambing yang sedang disembelih, maka artinya, Anda akan mendapatkan keuntungan dari usaha orang lain. Lalu jika bermimpi melihat domba di sebuah padang yang luas, maka artinya Anda akan memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam waktu yang lama. Arti mimpi melihat seekor gajah, maka membawa makna bahwa kemuliaan yang akan diperoleh, berasal dari orang-orang besar berkedudukan di sekitar Anda. Lalu apabila Anda bermimpi melihat sapi berwarna putih, maka artinya, usaha yang sedang Anda rintis akan berjalan dengan lancar. Arti mimpi melihat singa, maka artinya Anda akan menjadi orang yang disegani dan dihormati orang, bahkan, bisa memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian jika Anda bermimpi sedang mengambil atau melihat kutu rambut, maka hal ini menandakan sesuatu yang positif akan segera terjadi, meskipun hal itu berdampak kecil. Yang terakhir adalah jika bermimpi melihat gurita raksasa, hal ini juga bermakna baik, yaitu Anda akan menjadi orang yang berwibawa dan berkarisma, yang disegani semua orang. Semua tafsir mimpi hewan ini, mungkin akan sedikit berbeda dengan tafsir orang lain, dan itu semua kembali lagi kepada Anda, mau percaya yang baik atau tidak baik, karena sesuatu yang Anda yakini dan percayai, itulah yang akan terjadi. Demikianlah video arti mimpi hewan sebagai pertanda datangnya rezeki. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga semakin sukses, kaya, dan sehat semuanya. Amin.